Ilam yang ada mis niar na, jelame lambat teh sebelah aku dah. Dua blong lah kerem, blong dua aku jom. Ama bonus lawi. Cuci tangan dengan sabun, menggunakan masker saat keluar rumah, dan membersihkan barang dengan cairan disinfektan menjadi kebiasaan baru setelah wabak virus corona menyebab sakit COVID-19 merebak di seluruh dunia. Tapi tak hanya manusia, anjing juga mengerti dengan kebiasaan baru itu. Seakan tahu bahaya wabak virus corona, seekor anjing bernama Ura bisa menunjuk dengan benar alat pelindung diri yang harus digunakan ketika diberi pertanyaan oleh pemiliknya. Pada awal video, terdengar suara perempuan yang bertanya pada Ura tentang alat yang digunakan untuk menyemprot pegangan pintu. Akun Instagram Sakura Deshiba membagikan momen tersebut. Video berdurasi 23 detik itu memperlihatkan Ura yang diharapkan dengan cairan disinfektan, masker dan sabun pencuci tangan. Pegangan pintu harus disemprot pakai apa? Iya, good, pakai disinfektan. Terus kita mesti sering-sering apa? Iya, cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer. Terus kalau keluar rumah, mesti pakai apa? Iya, pakai masker. Good girl, Ura.